daging 1 kilo, 2 tepung panir 250 gram, 3 telur 2 butir, air 1 cc, minyak goreng. 1. Lada bubuk 1 saset, garam halus 2 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, bawang bombay, dicincang halus, bawang putih 5 siung, dihaluskan. Pertama, tumis bumbunya, yaitu bawang bombay dan bawang putih ya. Setelah itu campur kedua, bahan dan bumbu, telur, garam halus, tepung panir, bawang bombay, bawang putih, lada 1 saset, kaldu bubuk 1/2 sendok teh, lalu aduk sampai rata. Siapkan loyang yang dikasih minyak agar nanti adonan tidak lengket. Loyangnya sudah seperti ini, dikasih plastik dan minyak agar nanti adonannya tidak lengket. Adonannya ditekan-tekan ya, agar nanti tidak hasilnya lebih bagus. Biar padat nanti. Jika sudah padat seperti ini ya teman-teman, kita kukus selama 40 menit. Jika sudah seperti ini, kita diamkan dahulu. Lalu kita angkat.
nugget. Adonannya dimasukkan ke dalam telur. Setelah itu tepung panir. Jika minyaknya sudah panas seperti ini, digoreng sampai warnanya keemasan.